Aduh. Kamu ini gimana sih? Aduh. Kamu yang gimana? Jangan pakai mata coba. Jangan pakai kaki. Lihat pakai mata. Kamu juga tuh. Kamu apa lagi? Makan sendiri, makan jalan, pakai tangan sendiri. Terus gak bagi-bagi, makan sendiri. Buat sama sembarangan lagi, tuh lihat kotor itu. Kamu yang makan, kamu yang komen. Buka, repot sama sih. Kamu tuh contoh orangnya siapa sih? Oh, Nabi itu ya? Nabi. Bukan sekarang kan khotbah, sekarang kan Jumat. Nah. Banyak. Wah. Ya. Anak zaman sekarang memang alatnya kurang gimana gitu ya. Sampahnya tuh, wah. Ya udahlah, jangan aja. Guys, nah dari cuplikan video tadi apa yang bisa kalian dapat? Sampah mungkin kan? Nah jadi sampah itu adalah material sisa yang sudah tidak terpakai. Tapi dalam definisi manusia, sampah itu identik dengan material yang sudah tidak terpakai, misalnya sampah plastik, bungkus makanan dan lain-lain. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang jenis sampah. Secara umum, sampah itu ada tiga. Yang pertama adalah sampah organik, sampah anorganik, dan sampah beracun atau B3. Sampah organik itu adalah sampah yang mudah membusuk, dan sampah ini juga dapat diolah lebih lanjut untuk menjadi kompos atau pupuk tumbuhan. Dan contohnya itu seperti ini, dan ini. Sampah anorganik adalah sampah yang tidak mudah membusuk. Sekalipun mudah membusuk, sampah ini atau mudah membusuk atau terurai, sampah ini membutuhkan waktu yang lama untuk terurai kembali. Sampah ini juga bisa dijadikan sebagai sampah komersil atau sampah yang dapat digunakan kembali atau sampah yang dapat dijual untuk dijadikan produk. Untuk contohnya seperti ini. Ini, dan terakhir adalah sampah B3. Sampah B3 adalah sampah berbahaya dan beracun. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah B3 adalah sampah berbahaya dan beracun yang mengandung limbah. Ciri-ciri sampah B3 itu adalah sampah teknologi yang belum atau dapat diolah dan timbul secara periodik. Salah satu dampak pengolahan sampah seperti ini. Bisa kalian lihat, ini sampah kotor kan? Kotor ini. Salah satu cara untuk membersihkan sampah atau mengatasi banyaknya sampah ialah membuangnya ke tempatnya. Saya contohkan. Jika kalian sudah membersihkan tanpa alat apapun, cuci tanganmu. Tentang membuang sampah.